Oke guys, balik lagi bersama Reza Guntos di gameplay PS1. Hari ini saya mau mencoba game PS1 yang di-rip lagi ya. Hari ini saya mau mencoba game Power Rangers lagi untuk yang series Time Force. Dan ini kayak mirip sebelumnya ya, yang Power Rangers Light Speed Rescue ya. Ini berhasil di-rip oleh Kita Katarashima dengan ukuran yang jauh lebih kecil kalau kalian bandingkan yang dengan web di Cool Room, karena file game ini hanya berukuran sekitar 12 megaan ya, belum terkecil ini. Dan apalagi selain ukurannya gitu ya, yang jauh lebih kecil dari kurung di sini, sama kayak Power Rangers yang sebelumnya pernah saya bahas. Jadi cuma ada suara vokalnya aja gitu, voice actingnya aja. Nah kalau kalian dengar suara musik saat ini itu sebenarnya saya tambahin ya biar nggak terlalu sepi saya mainnya. Oke kalau gitu kita langsung coba. Dan kebetulan saya untuk yang Time Force ini perdana ya main ginian, karena dulu belum pernah mainin. Dulu tuh sampai Last Speed Rescue itu saya nggak main Power Ranger lagi. Oke, saya langsung coba untuk pakai Ranger merah ya. Kalau kalian berminat dengan game ini, silahkan cek aja pin comment. Ini file CHD dan kalian bisa mainin ini di emulator Dockstation. Kalau untuk di Android bisa di Dockstation juga, di US Dockstation. Tapi untuk yang IPXA itu cuma bisa di Android. Oke, masih mirip dengan Light Speed Rescue ya. Mukul X, bullet, tendang. Cumannya jauh lebih cepat gerakannya sih. Oke, ya di sini nggak ada penjelasan ya dari itu robot atau apa sih, saya lupa itu. Jadi cuma ada suara karakternya aja deh. Jadi suara dari NPC-nya nggak kedengeran di sini. Ntar saya ambil dulu extra life ya. Loncat, oke, loncat kotak. Saya nggak bisa langsung loncat ke situ. Ntar sini ada batu-batu yang terjatuh dari atas. Oke, saya coba ke sini buntu, kemudian ke sini. Oke, kayaknya kita langsung lompat ke sini. Oh iya iya. Ada lagi batu yang lewat. Ntar nunggu batu lewat dulu ya. Lompat. Waduh, wis, ada musuh. Hancur dia. Ntar ada batu. Oke. Satu jalan sebenarnya itu ya. Sip. Itu butuh ya. Maksudnya kita nggak usah lewat situ karena nanti bakal jatuh. Mungkin kita harus naik ke atas. Ada batu yang turun lagi. Jadi harus cepet-cepet nih. Oh. Oh. Oh, ya. Yeah. Oke, okay. Ini life force. Oke, okay, nyaris. Harus loncat ya. Sekiranya langsung bisa turun gitu. Oke, okay, kita berantem sama bos langsung sini. Namanya Brutus. Sini. Jauh lebih mudah bosnya dibanding yang di Light Speed Rescue. Kita bisa langsung lompat? Nggak bisa. Oke, di sini nggak bisa juga. Itu apa? Power up. Oh, bisa ngebut saya larinya. Tak, saya lompat ke sini. Saya lompat. Oh, jatuh juga. Oh. Nah, berhasil. Itu butuh harusnya. Kita naik ke atas. Ini oke. Okay. Saya main ambil aja. Oh, ada jalan di sana. Dia harus lompat gitu, jadi dia ada yang nahan gitu, jadi harus melompat tuh.
Iya. Atau apa waktu? Nambahin waktu. Wow, sedih. Oke, berhasil. Ntar saya coba berkeliling dulu di sini. Saya nggak tahu jalan karena emang perdana. Oh, oke. Iya. Gak ada orang yang bisa kita tolong ya di sini. Oke, Barbatron, kita lawan Barbatron. Kebal ya. Gak kena damage. Mau kena tuh. Apa yang dia pukul? Sini, aku sebelah sini. Oh, udah bisa ngelaser ya. Bentar, saya mau ulti, gimana caranya? Ini kok waktunya sampai minus gini ya? Bentar, saya ngambil darah dulu deh. Saya bingung gimana cara ngulti dah. Terus? Oh, udah berubah. Oke, sudah berhasil ya. Bukan berubah sih, tapi dia kayak gede gitu ya. Kita coba continue. Oke, kita naik Megazord dan Zord mode blue. Oke, kita gelut. Bet. Saya tenang-tenang aja deh. Os. Nggak ada life. Tenang-tenang doang. Kalah deh. Apa itu? Oke, guys, kita lanjut lagi ya. Mungkin satu lagi deh. Sebelum saya akhiri review ini ya, jadi kalau kalian pengen nyoba silakan aja cek pin komentar, linknya ada di situ. Dan kalau kalian pengen minta dibuatin rip, silakan aja follow si Kita Kata Rasima dan sekalian juga DM dia ya. Kalau minta dibuatin rip lain, karena saat ini saya itu mainin rip yang tersedia aja. Ini ngapain kita? Apa sih? Ada panah di sini tapi saya lupa baca tadi ngapain. Ini apa?
Ini apa itu? Saya bisa keluar dari tempat ini? S1. Oke. Ini maksudnya dia satu. Oke. Sip. Oh, ini buat nge-refill power up ya. What? Ini buat nge-charge. Oke. Oke. Oh, itu training ya. Coba lanjut lagi deh. Saya kira apa nih? Oh, ini kayak tempat training. Baru kita milih-milih ya. Itu kayaknya udah ya yang nomor 1. Kita coba ke nomor 2. Tetap pakai Ranger merah. Hostages of time. Force field. Oke. Okay. Ini buat nge-reveal. Ini ada waktunya sih ya. Coba nih. Oke. Okay. Berkurang kan? Jadi kita bisa reveal. Nah, sip. Oh, sekarang kita lawan cowboy ya. What? Oke. Okay. Ini ada gituan tuh di atas tuh kayak jam pasir gitu. Itu berarti harus ke atas. Oke, okay, multi aja kita lah. Oh, saya kehabisan darah dong. Masa kalah lawan yang tadi-tadi dong. Oh, banyak. Balik lagi saya ke situ. Oke. Okay. Apa tuh? Oh, saya mau nge-refill. Terus kemana ini? Masih enakan yang last speed rescue gitu, jadi dikasih tahu kita harus kemana. Kalau ini kayak, oh, mungkin ke sini ya? Saya nggak tahu sih. Saya coba jalan-jalan aja dulu. Oh, di sini ternyata banyak orang. Sini ada sesuatu. Oh, batu. Sini banyak batuan yang jatuh. Oh, biarin aja sini dah.
Oke, kebel saya. Iya. Apa ini? Oke. Kita lagi ya. Ini pas lagi gelut gini, FPS dari gamenya anjlok. Tapi kalau dari emulatornya tetap 60 sih. What? Oh, di sini tempatnya. Oke, saya balik lagi. Tadi kalau nggak salah ada di sana dah. Kayak nyebrangin air gitu, nyebrangin sungai atau apa itu. Saya lompat-lompat deh. Takut kena batu. Ada orang. What? Gimana caranya ke atas itu? Kayaknya cuma ke sini ya arahnya. Nah, kita harus naik di atas itu tuh. Ayo. Ya, nyemplung dong. Oh, nggak bisa. Kita harus ngikutin airnya. Ya udahlah. Nyemplung. Nah, berhasil. Susah juga ternyata di situ. Saya udah minus dong gara-gara gagal terus. Itu kebuka ya? Coba saya turun. Selompat. Selompat. Hey, saya kaget. Oh, di sini juga ada. Kayaknya kita langsung aja ya. Iya, yeah, berhasil. Kita langsung ke tempat yang tadi. Dua lagi ya. Satu lagi. What? Itu hilang. Oh iya. Oke. Ini kita harus bolak-balik. Ah,
Tadi yang ada pintunya di sini ya. Oke, terbuka. Sudah kaki hitung tadi berapa kali ngulang. Maksudnya continue itu. Nyebur mulu di sini susah. Kita lawan bos. Oh, ada api. What? Ini wolfman. Sini, maju kau bro deh. Ternyata dia jauh lebih lemah. Kayaknya dia kena api-api itu. Oke, kita harus kembali lagi ya. Oke, sudah kembali lagi ke sini, kita masuk ya. 2-5, gara-gara tadi saya nyasar dulu lagi. Lawan bos lagi. Oke, ternyata ke sini ya. Saya muter-muter kemana gitu. What? Ada orang di atas. Coba ini kita pukul. Thanks. Strong wing. Mana dia? Wah, mana dia? What? Kok dia? Dia bisa ngilang-ngilang. Sini kau, saya nggak bisa ke sana. Musuh yang aneh itu. Biarlah, tinggal aja. Saya coba muter-muter dulu sini, ada apa aja sih? Nyemplung. Gimana cara negatin dia ya? Oke. Saya baru paham. Nah, saya harus ngisi dulu. Pantesan dikasih ginian ya. Ayo sini. Nah, berhasil juga. Oke guys, ini saya stop ya. Lumayan muter-muter juga saya. Minusnya sampai 10 pula. Udah kita duet dulu ya pas masih gede nih. Pas jadi Megazord.
Oke. Kena lawan manusia. Apa nih ya? Kayak patung burung ini. Oke, berhasil guys. Oke guys, saya stop sampai sini. Silahkan kalian coba sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada gameplay selanjutnya. Dadah.